Enggak juga. Seminggu juga, Pak. Oh. Enggak kayak Kemenkes ya? Enggak. Awas. Dek, jangan di depan, Dek. Jangan di belakang ya, Dek ya. Biar masuk videonya, Pak. Mau jembatan dompak juga? Jembatan dompak lah. Dompak ya? Iya. Acara apa? Itu ada Tobot, Ketua Umum Kormi Nasional Bapak Hayono Isman, Ketua Pelaksana Nasional Pornas 6, Gubernur Sumatera Selatan Bapak Eko Agus Sugianto, dan Ketua Korwil International Council for Small Business Ibu Sampata Tiffany dan Sekjen. Baik, terhatu kami ucapkan selamat datang dan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Baik, kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang sudah kami sediakan. Kami persilakan rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan momen silaturahmi kita pada sore hari yang berbahagia ini. Tolaklah tepat waktu. Iya, betul. Uji Pak Kapolda, aku galak datang tapi sudah asal. Wah, dan Bapak Kapolda ini sudah sah menjadi ayah angkat dari saya, Yai Najib. Tidak tua-tua Bapak itu, Wai-Wai. Iya. Itulah contoh kalau orang tak kata angsuran. Iya, duit banyak, utang gak ada. Wah. Baik, persiapan. Jayanya sang merah putih kehormatan. Pandemi Pak, untuk hari olahraga nasional biasanya memang ada acara peringatan hari olahraga nasional karena pandemi, kemudian kita harus saling menjaga kesehatan satu sama lain, mungkin itu pertimbangan Pak. Tapi pesan kami selama hari olahraga nasional, semangat selalu untuk menjaga kita sehat selalu. Amin. Event-event yang biasanya rutin dilaksanakan Pak, apakah tetap atau? Untuk sementara Pak, udah beberapa tahun yang daring tetap diadakan, yang daring seperti silat, karate, tapi yang bergu itu tidak bisa dilaksanakan karena pandemi. Jadi sedikit banyak pembinaan terhadap atlet-atlet kita, pelajar kita ini lah Pak ya? Berkurang Pak. Berkurang. Apa upaya dilakukan, yang kita lakukan Pak? Yang kita lakukan sekarang karena pandemi, kita cuma hanya bisa menyampaikan kepada anak tetap olahraga di rumah, tetap jaga kesehatan untuk biar badan kita tetap sehat. Untuk atlet tetap belajar di rumah. Oke, kalau baik. Kalau individu masih Pak, kalau olahraga bergu ditiadakan untuk sementara. Baik. Oke. Nama lengkap Pak? Nama Sabdi Warman. Sabdi Warman. Ibu? Ibu Asni Bar. Ibu? Ermayanti. Ibu? Ibu Nursan. 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 Baik. Terima kasih banyak baik. Bapak Ibu ya. Ini yang mungkin tadi yang saya support dalam bisa-bisa. Pemerintah, kepala daerah harus peka. Nah, kita juga tidak dihadapkan dengan COVID-19, tapi kita lagi untuk berjuang
mungkin yang kita capai dalam cabang-cabang 2020. Tentunya saya berharap pemerintah menyaksikan anggaran, walaupun tidak banyak, ya untuk ada mental biar mereka fokus target-target yang sudah diharapkan oleh pemerintah baik provinsi. Saya selaku pimpinan Pencap Bis juga mengimbau pada pemerintah untuk sebenarnya meningkatkan penggunaan tahun 2024 itu kalau cuma 1M